Inilah hamparan kawasan penting bagi kelangsungan nelayan dan keragaman hayati di tiga kabupaten kota, yaitu Aceh Tamiang, Kota Lhasa, dan Aceh Timur. Kekayaan alam yang ada di kawasan mangrove berupa flora dan fauna yang ada di dalam kawasan, disadari ataupun tidak oleh masyarakat setempat, menjadi suatu ekosistem yang saling memberi dan menerima manfaat dari lingkungan tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta bertanggung jawab menjadikan kawasan ini terjaga. Di sini masih ditemui rutinitas dalam mencari rezeki di laut dan alur-alur wilayah mangrove. Ditemukannya kegiatan perambahan hutan mangrove sebagai bahan baku arang bakau, serta aktivitas nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir bagian ekosistem mangrove area. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan pertanian serta berkolam tambak bagi masyarakat tentunya tidak bisa dihindarkan. Diharapkan pengelolaan ini dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Alhamdulillah, walaupun secara itunya saya nggak diakui usaha saya, tapi dengan kebahagiaan tersendiri saya bisa menampung tenaga kerja. Berarti saya menciptakan lapangan kerja, berarti sudah meringankan sekitar 8 kakak sudah meringankan dari segi ekonomi. Alhamdulillah bagi saya. Walaupun ya secara nasional, secara undang-undang saya nggak diakui usaha saya. Nah, di satu pihak, tapi dari segi perekonomian saya sudah menampung ataupun sudah meringankan beban hidup 8 kakak. Kalau saya pribadi, kalau di Arang ini sangat-sangat prospek. Ini bukan berarti saya nanti mendiskriminasi pemerintah. Seharusnya pemerintah harus jeli melihat kebutuhan Arang ini bukan untuk RI aja, ini internasional. Kalau misalnya pemerintah daerah mungkin kepres ataupun di apalah ya kan, dibuat sebuah keputusan, bikin tata kelolanya, ini petani Arang tebang tanam. Jadi kalau tata kelola seperti itu dijalankan oleh pemerintah, kami ini diayomi, diarahkan, sosialisasikan, ini plus, ini minus, mungkin akan berjalan berbarengan. Nah, pada akhirnya itu akan terjadi PAD. Baik, jadi begini, kalau kita ini kan posisi yang terburuknya yang selalu disalahkan itu kan si petani. Petani Arang khususnya. Sebetulnya kalau kita mau cerita hati nurani, itu enggak, mereka itu kan pencari makan, pencari suap nasi. Yang betul-betul bisa menghabiskan mangrove itu sebetulnya, itu kan alih fungsi lahan. Artinya, kalau alih fungsi lahan ke sawit misalnya, atau ke tambak. Nah, kalau sawit itu total habis menggantikan tanaman lain selain daripada mangrove. Kan itu dia. Kemudian juga tambak. Nah, tambak begitu dibuka juga habis. Nah, sementara kalau petani Arang itu kan masih ada tersisa. Kayaknya sudah sekian lama mereka melakukan kegiatan itu, tapi nggak pernah habis. Tapi begitu masuk ahli fungsi lahan atau membuka kebun, pemukiman baru, terus tambak, itu kan total habis. Saya rasa kawan-kawan di LSM ini harus memberikan semacam solusi untuk pemerintah daerah, dan harus mendorong pemerintah juga
supaya bagaimana caranya memberikan solusi tadi untuk masyarakat pesisir yang bergerak selama ini di bidang apa namanya mangrove ini, menebang mangrove, menjadikan arang, bagaimana caranya sampai izin keluar, pemerintah mau mengeluarkan izin, kawan-kawan LSM ini harus memfasilitasinya. Kemudian harus cari solusi dan mendorong pemerintah juga supaya ada kehadiran pemerintah di sana. Terus kalau kita bilang hutan produksi, hutan lindung, mereka nggak tahu, namanya masyarakat itu nggak tahu, mana sih batasnya? Nggak tahu kita batasnya di mana, mana yang hutan produksi? Nah, kayak contoh misalnya sekarang, itu batas produksi yang dipasang itu tambak semua. Tambak yang udah punya sertifikat malah. Ya kan? Itu hutan produksi, banyak patok yang dipasang sekarang nih. Nah, kita mau tanya sekarang hutan lindung. Hutan lindung mana batasnya? Cuma lihat di peta, peta yang tahun 70-an dulu itu. Ya enggak? Enggak ada lagi kan? Ada hutan lindung sawit. Sawit yang banyak. Hasil investigasi di lapangan, kami dapat menyimpulkan jumlah sebaran dapur arang di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur sebagai berikut. Izin dapur arang dibuat. Nah, kemudian lokasi areal dia di mana. Nah, jadi kan bisa hari ini dia nebang, terus ada nebang tapi ada tanamnya. Jangan nebang dur, ya kan? Terus nebang tapi tanamnya enggak ada. Nah, kemudian jadi kalau ada pembinaan kepada mereka, pajak ke pemerintah juga akan ada. Nah, sementara kalau yang lainnya seperti misalnya tambak, ya. Tambak kan enggak ada masuk pajak itu sedikit pun. Berapa putaran uang itu terarang ini. Cuman kan sepertinya mereka melihat sebelah mata gitu. Enggak ada hasil seperti kecil sekali gitu kan. Padahal kalau dibuat diatur sedemikian rupa regulasi. Aturannya semuanya mungkin PAD Tamiang ini besar. Kondisi tutupan hutan mangrove saat ini di Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur sudah sangat kritis, dan semakin banyak kita jumpai tunggul-tunggul mangrove yang sudah mati. Penyebab kritisnya hutan mangrove bukan hanya disebabkan oleh penebang liar yang mencari bahan baku untuk pembuatan arang, tetapi pembukaan lahan tambak dan alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit yang menjadi penyebab terbesar kritisnya hutan mangrove di wilayah pesisir Aceh. Kawasan pesisir Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur merupakan wilayah yang memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya, sehingga menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap mempertahankannya.
Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi salah satu syarat mutlak dalam pengelolaan sumber daya alam. Mangrove tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia membutuhkan keberadaan mangrove.